saya Zaini lah. Di sini kita sama-sama. Nama lima Jai. Okay, sekarang saya berada di Kumpin. Motor Betis Jalan Kebun lah. So, hari ini kita nak terangkan pasal model Izora ni tahun 2019 lah. Kami ni ialah model Izora Executive. Okay, kalau Izora Executive ni dengan premium, kita ada dua model saja. Executive dengan premium lah. Okay, beza pun tak banyak. Sebab Executive ni yang kita ada kat sini, dia still pakai lampu halogen, still apa. And then dia ada bangun lah, dia sedikit. Lepas tu dia dah jadi besar, lampu pun besar lah. So, MPV yang Izora ni, kita kategorikan kita MPV untuk family car lah. Bahagian engine ya. Okay, inilah engine Izora yang kita ada. Okay, dia menggunakan engine 1.6 turbo. Okay, engine ni dia pakai 4 silinder dan minyak yang digunakan untuk petrol lebih kurang 5.5 liter lah. Lebih kurang kalau penuh dalam RM110 lah kalau penuh. Okay, tayar yang kita gunakan untuk Executive ni dengan premium sama je. Kita gunakan size 16 lah. Dia punya size lebih kurang 205x55 lah. Size 16 dim dia. Lepas tu ini lampu sebenarnya, kita ada lampu LED kat sini. And then kita terus ke bahagian dalam lah. Okay, kalau bahagian dalam inilah bentuknya yang kita ada. Okay, bahagian dalam kita kalau macam Executive ni kita pakai seat fabric lah. And then untuk model ni kita pakai auto. Jadi dia auto. And then kita ada screen ni. Sini screen standard lah. Untuk Executive pakai screen standard. Kalau yang kita ada premium, dia punya dia pakai touchscreen, size 7 inci lah. And then kita ada aircon. And then kalau yang apa ni, kita display dia pun tengah-tengah digital. And then ini manual lah. Ni. And then steering ni, steering biasa. Pakai steering biasa. And then kalau yang premium, dia ada button lah kiri kanan. Auto. Di belakang sini, kita depan juga kita ada airbag di sini. And then kita punya kotak lima besar untuk semua barang. And then di sini pun ada boleh letak barang. And then kita ada USB. USB charge ada dua. Di sini, kiri dan kanan. Dan kita ada soket double valve ni ada di sini. TV ni, Izora ni kita ada 7 seater ya. Maknanya depan dua. Di tengah kita ada tiga. Dan di belakang kita ada dua. Untuk aircon blower, kita setiap belakang ni pun kita ada blower. Kat belakang sekali seat belakang tiga terus pun kita ada blower lah. And then di sini depan kita ada pocket untuk ni. And then dekat tengah ni, kalau kita pakai untuk dua orang, kita boleh turunkan ni. Kita pakai diri panggil armrest lah. Kita boleh letak tangan kita kalau kita cakap dua-dua orang. Okay, ni bahagian belakang kita lah. Kalau bahagian belakang, ni dia. Ini yang saya kenal ni. Dengan lampu, lambang harimau yang paling besar lah. Kalau zaman-zaman dulu, saya suka tak dekat. Ni lambang dia lah, paling besar. Okay, kita buka ni. And then inilah kedudukan belakang dia lah. So, siapa-siapa yang agak-agak nak pakai untuk meniaga pun boleh kereta ni. So, belakang dia luas, kita boleh turunkan dia ni. Ni dia dekat kita, kalau nak turun. Ini baru kita separuh turun. Kalau kita nak turunkan yang luas pun, kita boleh turunkan ke bawah. Nanti kita lagi saya terangkan. Okay, yang untuk spare part di sini kita ada. Bawah untuk ni, tayar di sini, tayar bawah ni. Ini empat tayar, ini spek sebarang. And then sini boleh letaklah botol-botol air. Untuk kita apa ni. Ni saya katakan blower di belakang ada. Tayar nak berebut-rebut. Aircon memang kuat daripada depan sampai ke belakang. Memang sejuk. Macam kita masuk ke Gunung Everest. Itulah dia. Okay, kalau dia berniaga, jangan risau. Kita boleh turunkan lagi ni. Okay, kita boleh turunkan lagi. Inilah dia keluasan dia yang kita ada. Siapa nak baring pun boleh. Dia punya level pun rata sampai ke depan. Kalau yang niaga nak letak meja, kerusi, memang luas lah. Ni tak semestinya family car. Untuk niaga pun boleh. Tak payah pening-pening paling nak beli brand ke apa. Izora ni 2-in-1. Okay, sesiapa yang berminat nak kereta Izora ni ataupun model-model lain, bolehlah hubungi saya, Jai, di
018-243-985-986. Saya berada di Vintage Speed Jalan Kebun. Mari, mari, mari.